tepatnya pada 6 hari bulan 8 yang lalu, lebih kurang 5 petang, di atas maklumat risikan yang diterima, pasukan polis yang diketuai oleh Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik APD Gombak telah melancarkan satu operasi di kawasan parkir sebuah pasar raya di Batu Kev, Selangor, dan berjaya menangkap 3 orang, ya, melibatkan satu lelaki tempatan berbangsa Cina, satu lelaki keturunan Cina warga Singapura, dan seorang perempuan Cina tempatan. Dipercayai ketiga-tiganya adalah ahli sindiket pengedaran dadah. Dan hasil daripada serbuan ini, pihak polis telah berjaya menampas 14 bungkusan plastik Guan Yin Wang yang tuan-tuan lihat di hadapan tuan-tuan dan puan-puan itu. 14 plastik yang disyaki, dipercayai mengandungi di dalamnya, setiap satu tu adalah dadah jenis syabu ataupun metamfetamin. Dan anggaran besar, berat bagi setiap bungkusan itu adalah lebih kurang 1 kg, 1 kilogram, dan jumlah keseluruhannya adalah lebih kurang 14 kilogram. Lebih kurang lah. Kalau kita ikut anggaran dia, 14,581 gram bersamaan dengan 14 kilogram lah, lebih mudah. Dan nilai dianggarkan setiap satu plastik itu bernilai lebih kurang RM40,000. Jadi kalau kita kali 14, jumlah dia lebih kurang RM560,000 nilai rampasan tersebut. Okay, tangkapan dua warga tempatan tu berbangsa Cina dan warga Singapura, juga bangsa Cina. Yang pertama adalah warga Singapura, lelaki berumur 47 tahun, telah berkahwin dan bekerja sebagai penjual telefon lah, dan hasil saya makan rekod, tak ada rekod jenayah. Tangkapan kedua, perempuan bangsa Cina berumur 24 tahun, bujang, bekerja sebagai pembantu kedai, pun tak ada rekod jenayah. Tangkapan ketiga, lelaki bangsa Cina berumur 25 tahun, bujang dan bekerja sebagai buruh, ada satu rekod di bawah Akta Rumah Judi Terbuka. Ya. Yeah.